semoga apa yang menjenengan turunkan pada fakir ini menjadi aman. Hari ini nanti mungkin bukan lama-lama, nanti kita juga akan keluarga besar Universitas Erlangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita mengadakan kegiatan bakti sosial di dua tempat, yaitu di Istana Komunitas Fabel dan di Panti Asuhan. Kegiatan ini memang dilaksanakan setiap tahun oleh Dharma Wanita Kantor Manajemen, salah satunya juga untuk meningkatkan semangat anggota untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Kita lakukan di bulan suci Ramadan agar kita juga mendapat berkah yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal yang sudah diberikan atau donasi-donasi yang dari ibu-ibu semuanya ini membawa berkah dan mendapat pembalasan dari Allah dengan sebaik-sebaiknya balasan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.